TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku sanda pada hari ini, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Ha, itu dia, sangat teruja Wani nak mengendalikan program hari ini kerana apa? Mata pelajaran untuk hari ini sangat menarik, iaitu rekaan dan jahitan pakaian. Mungkin anda tertanya-tanya mengapa Wani memakai baju yang agak berlainan hari ini, kerana semestinya ada kaitan dengan mata pelajaran kita. Tapi sebelum kita nak teruskan, Wani nak pesan dan ingatkan kepada anda semua bahawa kes harian kita telah mencecah sebanyak 20,396 kes. Jadi pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sama-sama patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, sentiasa pakai sanitasi tangan, pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey? Baiklah, sebelum kita nak terus pergi kepada tajuk kita hari ini, apa kata kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan ketua panitia rekaan dan jahitan pakaian dan telah berkhidmat selama 18 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini. Jadi mari kita bawakan bersama ke studio bersama dengan kita hari ini, Cikgu Azmira. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum, sihat. Alhamdulillah sihat Cikgu. Wah, setiap kali Cikgu Azmira hadir ke studio, Cikgu mesti memperagakan satu pakaian yang amat cantik dan menarik. Dan hari ini kita lihat Cikgu telah memperagakan pakaian tradisional, ya Cikgu? Ya, betul. Mungkin Cikgu boleh memberitahu kepada mereka yang menonton apa kaitan baju tradisional dan topik yang kita nak belajar hari ini, Cikgu. Dipersilakan. Okey, baiklah. Hari ini saya memakai pakaian tradisional Melayu, iaitu kebaya labuh. Dan saya nak kaitkan apa yang Wani pakai pada hari ini. Perbezaannya. Okey, perbezaan. Perbezaan kat sini, kalau saya memakai baju tradisional, nampak sopan. Okey, nampak lemah lembut, ciri-cirinya. Tapi kalau Wani, nampak lebih aktif. Lebih aktif, formal macam tu, sesuai dengan program kita hari ini. Okey, macam jadi Wani memakai, macam Wani memakai pakaian casual dan seluar yang Wani pakai ni, palazzo, adalah berkait sangat dengan kita punya tajuk pada hari inilah. Ya, okey. Jadi secara khususnya Cikgu, topik yang telah dipilih adalah pakaian casual. Okey, anda dah tahu topik untuk hari ini. Dan sebelum kita nak berkenalan dengan murid kita Cikgu, mari kita sama-sama membuat sanitasi tangan di sebelah sini sebagai langkah pencegahan awal. Cikgu boleh pakai gel pembasmi kuman yang telah disediakan. Wani pun pakai. Okey, SOP pun kita telah jaga dan sekarang ini kita nak tunjukkan kepada anda semua video pandangan murid mengenai mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Mari kita saksikan. Didik TV KPM. Saya dapat banyak mempelajari perkara yang baru mengenai fashion, antaranya pastilan gaun kanak-kanak, pastilan suit berjambi dan terdapat banyak lagi jenis rekaan fashion pakaian. Target saya untuk reka jahitan pakaian semester lepas. Selain itu, mesti ramai akan bertanya, reka jahitan pakaian ini hanya untuk perempuan sahaja ke? Tidak. Namun, lelaki perempuan boleh dan kebanyakan fashion designer yang berjaya adalah kaum lelaki. Saya sangat suka dengan subjek rekaan dan jahitan pakaian ini kerana saya dapat lebih banyak ilmu dan kemahiran, terutamanya tentang fashion dan rekaan pakaian. Saya berharap suatu hari nanti saya akan menjadi seorang pereka fashion yang ternama dan terkenal sehingga ke luar negara. Untuk SPM, saya target mendapat A+ untuk subjek ini. Saya suka dengan subjek rekaan jahitan dan pakaian ini kerana saya peroleh pelbagai ilmu tentang menjahit. Selain itu juga, saya dapat berfikir di luar kotak untuk mereka pakaian saya dengan kreatif. Saya berharap saya dapat meneruskan bidang yang saya minati ini pada masa yang akan datang untuk menjadi pereka fashion. Saya berminat dengan rekaan jahitan pakaian ini kerana saya dapat mempelajari cara asas untuk menjahit. Contohnya, saya dapat mempelajari cara untuk menjerap pola dan bermacam jenis jahitan lagi. Tetapi, saya ada kesukaran untuk memahami modul 5 kerana saya agak keliru tentang elemen dan prinsip. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pereka fashion yang terkenal pada suatu hari nanti. Didik TV KPM.
Wow, itu dia, kita sudah dengarkan pandangan murid dari SMK Temerloh Pahang mengenai mata pelajaran ini, dan rata-rata daripada mereka ingin menjadi seorang pre-ke fashion dan mengatakan bahawa mata pelajaran ini amat menarik untuk dipelajari. Dan sekarang ini yang lebih menariknya, kita nak berkenalan dengan sekolah pilihan hari ini dari 3 buah sekolah yang berbeza. Kita nak dengarkan dan kita nak berkenalan dengan mereka semua. Jadi jom kita bawa mereka bersama ke studio hari ini. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid semua? Sehat ke tu? Waalaikumsalam. Sehat. Okey, sehat. Alhamdulillah. Jadi boleh tak anda perkenalkan diri anda, nama, sekolah dan cita-cita anda? Okey, kita mulakan dengan Asilah. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Asilah Riani Medi Kasim. Dari SMK Ceras, cita-cita saya beli seorang pandra bola. Wow, okey. Terima kasih Asilah. Asilah dari SMK Ceras Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita ada SMK Macang Bubuk Pulau Pinang. Dipersilakan Liana, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Noliana Meta Sumizam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Macang Bubuk. Cita-cita saya ingin menjadi juru ubah suai pakaian. Okey, terima kasih Liana. Seterusnya kita ada Nur Anissa. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurin Zawana binti Isfahimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Macang Bubuk dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang perunding imej. Okey, baik. Menarik di situ Anissa. Seterusnya kita nak dengarkan dari Shaila. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Shaila Mesara dari SMK Dato' Syed Ahmad, Kedah. Cita-cita saya pereka fesyen. Okey, terima kasih Shaila. Dan akhir sekali kita ada Alisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alisha Nadiana binti Nur Alizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad Kedah. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan fesyen. Wow, itu dia. Kita dah berkenalan dengan 5 murid dari 3 sekolah yang berbeza dan mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pereka fesyen dan usahawan dalam bidang fesyen. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dan sebelum kita nak lanjutkan dengan mata pelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kiri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Jamaliah Azmira Karimah binti Muhammad Ali selaku Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Dan sebelum kita nak teruskan Cikgu, saya ingin bertanyalah mengapa Cikgu bawa 2 patung hiasan hari ini Cikgu? Okey. Assalamualaikum dan apa khabar kepada para penonton semua? Okey, hari ini saya Cikgu Azmira akan mengajar tentang mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian, modul 7, pakaian casual. Okey, bila kita lihat nama modul itu sendiri, pakaian casual, dia ada kaitan dengan dummy ataupun patung yang saya bawa inilah. Ya. Yeah. Okey, kita lihat patung yang pertama yang sebelah kanan saya ni. Kalau kita lihat kat sini, dummy ni memakai skirt. Skirt potongan A. A. Dalam pakaian casual ni ada 3 jenis pakaian yang murid kena jahit lah. Okey, dan yang sebelah kiri saya pula blouse. Okey, dan di bawahnya dipadankan dengan palazzo. Palazzo. Okey, jadi ada kaitan iaitu penghasilan blouse, palazzo dan skirt A. Skirt bentuk A. Betul. Bentuk A. Menarik cikgu. Baik, tanpa meninggalkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, baiklah. Kalau nak sukses SPM, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Hari ini kita akan mempelajari modul 7 pakaian casual. Baik, kita lihat dulu profil saya. Okey, saya Cikgu Azmira di SMK Ceras. Okey, apa yang terkandung dalam modul 7 ni? Penghasilan blouse, palazzo dan skirt bentuk A. Yang pertama, kita lihat dulu maksud pakaian casual. Kedua, ciri blouse, palazzo dan skirt bentuk A. Ketiga, melakar style blouse, palazzo dan skirt bentuk A. Keempat, fabrik yang sesuai untuk blouse, palazzo dan skirt bentuk A menghasilkan blouse, palazzo dan skirt bentuk A. Dan terakhir sekali adalah kemasan dan hiasan yang sesuai untuk pakaian casual. Okay, kita lihat kat sini. Kalau kita lihat pakaian casual ni bukan terikat dengan
satu gaya pakaian sahaja. Kalau yang kita lihat kat sini, di sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya ni, ada skirt, okay? Ada blouse, ada palazzo. Tapi sebenarnya dia punya bentuk rekaan tu pelbagailah. Tapi dia dibahagikan kepada blouse, skirt dan juga seluar. Aku lihat kat sini skirtnya, skirt kembang. Juga termasuk dalam pakaian casual. Dekat sini pun sama jugalah. Skirt yang agak kembang. Skirt potongan A yang lebih kembang. Dan blouse-nya, kita lihat, okay, blouse wanita ni istimewanya ada yang berkola, ada tidak berkola, ada yang berbutang seperti yang di sebelah sini. Ada yang tanpa butang tapi dibuatkan zip ataupun butang di belakang. Okey, kalau lihat yang di sebelah ujung sini, okey, seluar yang dipadankan dengan blouse berlengan pendek. Okey, dan di bawah tu adalah blouse yang dikenakan dengan palazzo. Okey, kita lihat dulu ciri blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A. Yang pertama ciri blouse ada collar lurus, okey, lengan padanan rata, butang dan lubang butang dan juga kelepit melengkung. Macam saya dah labelkan pada patung ni. Okey. Boleh lihat kat sini dah ada collar lurus, butang dan lubang butang, lengan padanan rata dan juga kelepit melengkung. Okey, perbezaan kelepit melengkung ni dengan kelepit yang ada pada seluar ni. Ya. Yeah. Okey. Kalau kita lihat suatu pakaian tu, dia punya bentuknya kembang, kita kena buat kelepit yang melengkung. Kalau kita buat kelepit lurus nanti tidak sesuai dengan bentuk pakaian itu sendirilah. Itu dia punya perbezaan lah. Okey. Kemudian kita lihat pula ciri palazzo. Ada kocek sisi ya sebenarnya. Sebab blouse ni labuh kan. Jadi tak nampaklah dia punya kocek kat dalam ni. Kocek selalunya bahagian kanan. Okey. Kemudian ada kelim belah kangkung. Kelim belah kangkung ni okey pada bahagian sebelah dalam kaki seluar tu. Kemudian ada kelepit lurus pada bahagian bawah hujung kaki seluar tu dan juga ikatan pinggang yang tersembunyi di bawah blouse. Yeah. Okey, kita lihat pula yang ketiga, skirt bentuk A, ada kocek sisi, okey juga di sebelah kanan. Ada lisu pemadan, ikatan pinggang lurus, belah berzip dan juga ada kelepit melengkung. Sama juga macam blouse tadilah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, kita dah tengok cirinya. Okey, dah tengok cirinya. Kita tengok apa lagi yang terkandung dalam penghasilan pakaian casual ni. Okey, kita hasilkan blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A. Ini dia punya rupa pakaian lah. Blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A tadi. Okey. Kenapa ada krokis dekat sini, bentuk badan manusia? Sebab murid kena melakar bentuk pakaian tu pada krokis dan kena pasti dia punya ciri-ciri lah pada setiap pakaian. Kalau kena jahit tiga pakaian, maknanya tiga jenis pakaian tu kena lakar pada krokis ni. Kena pasti dulu ciri blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A sebelum kita melakar. Kemudian kita membuat tiga lakaran, iaitu lakaran blouse, lakaran palazzo dan juga lakaran skirt bentuk A. Okey, kita melakar style yang dikendaki pada krokis. Yang ni kita panggil dia krokis lah. Kalau pelajar rekaan fashion ni dah biasa dengan sebutan tu. Krokis. Krokis. Kemudian dah kita dah lakar, jangan lupa melabelkan setiap ciri pada pakaian lakaran tersebut. Kalau kita melakar sahaja tanpa melabel, nanti kita tak kenal pasti ini bahagian apa, ini bahagian apa kan. Jadi suatu lakaran tu mesti dah lengkap berlabel. Berlabel seperti di depan ini ya cikgu. Ya betul. Okey, kita lihat dulu fabric yang sesuai untuk kita gunakan dalam penghasilan blouse, palazzo dan juga skirt bentuk A. Blouse kita boleh gunakan polyester. Okey, kain kapas. Kemudian palazzo boleh gunakan kain crepe yang agak berkedut sikit dia punya texture. Kemudian gunakan kain lycra pun boleh. Saya rasa palazzo yang Wani kenakan ni menggunakan kain lycra ataupun fabric lycra. Lycra? Lycra. Mungkin lycra campuran lah. Okey, kemudian untuk skirt bentuk A ni kita boleh gunakan kain denim, fabric denim. Kemudian fabric cotton check. Baik.
kita dah terus masuk ke dalam menghasilkan pakaian casual. Yang pertama mesti ada ukuran badan. Tanpa ukuran badan takkan terjadi suatu pakaian lah. Ya. Yeah. Okey? Tapi kena kenal pastilah kalau kita nak menjahit blouse, nak kena ukur apa. Kalau palazzo, ukurannya berbeza pula. Kalau skirt, macam mana pula dia punya ukuran tu. Baik. Kemudian kita mendraft pola. Mendraft pola ni semuanya berdasarkan kepada ukuran badan yang kita dapat tadilah. Kemudian kita memasukkan tanda pola yang kita dah draft tadi, menyusun atur pola, kemudian menggunting fabrik yang telah kita susun atur pola tadi, dan akhir sekali adalah proses menjahit. Okey, yang terakhir adalah kemasan dan hiasan yang sesuai untuk pakaian casual. Kalau kita lihat satu pakaian tu, kalau kita jahit kosong je, nampak ia kurang menarik. Betul. Jadi setiap pakaian tu biasanya kita akan masukkan dengan ciri-ciri ataupun elemen-elemen seperti kemasan dan hiasan untuk ianya kelihatan lebih cantik, menarik. Terutamanya kalau wanita pakailah. Wanita suka benda yang cantik kan? Okey, blouse selalunya kita letakkan lisu hiasan. Kemudian manik dalam buci boleh juga diletakkan dengan sulam tampal. Kalau lihat kat sini, okey, pada collar tu ada render. Okey, render diletakkan sebagai hiasan pada blouse tersebut. Kemudian palazzo ni kita boleh hiaskan dengan butang ataupun juga sulaman. Boleh juga kalau kita nak masukkan dengan hiasan-hiasan lainlah. Tak salah. Skirt bentuk A boleh masukkan butang, sulaman dan juga ropol. Ropol ni adalah bahagian, kalau kita lihat bahagian hujung skirt ni, kita boleh masukkan satu macam jahitan yang berkedut-kedut. Supaya skirt tu nampak beralun, nampak kembang. Kalau bunga tu cikgu, dekat skirt tu apa namanya? Oh, yang ni adalah sulaman. Sulaman? Sulaman. Ataupun embroidery lah. Baik. Sulaman mesin. Okey. Jom kita ulang kaji hari ini. Modul 7, pakaian casual. Kita tengok dulu soalan bahagian A. Murid-murid semua dah bersedia? Murid di rumah dan juga murid di studio secara murid Google Meet? Murid atas talian sedia ya? Kalau dah sedia untuk menjawab soalan dan buat ulang kaji, sila cakap sedia cikgu. Sedia cikgu. Ah, tu dia. Mereka tunggu seorang untuk wakil saya. Saya semangatnya. Okey, tak apa. Yang penting anda sudah bersedia. Jadi jom kita lakukan ulang kaji cikgu. Alright. Kita lihat dulu soalan satu. Maklumat berikut adalah keterangan bagi tiga jenis pakaian casual. Nyatakan jenis pakaian betul pada ruang yang disediakan. Tadi kan saya dah terangkan apakah ciri-cirinya. Dan dekat studio ni pun ada clue sikitlah pada murid-murid pada hari ini. Kita lihat ya. Mempunyai lisu pemadan, belah berzip, kelepek melengkung dan juga kocek sisi. Kemudian yang kedua, mempunyai ikatan pinggang berkesing, kelepek lurus, kocek sisi dan kelim sebelah dalam. Dan ketiga, mempunyai kocek tampal, butang dan lubang butang serta belah kelepek sama lebar. Siapa nak jawab soalan yang pertama? Siapa nak cuba angkat tangan? Siapa nak cuba? Okey, Syaila. Syaila, okey. Syaila. Kita lihat dulu. Jawapan Syaila. Yang pertama, skirt bentuk A. Okey. Skirt bentuk A, betul tak? Yang kedua. Okey. Yang kedua, palazzo. Baik. Yang ketiga, blouse. Mari kita lihat jawapan Syaila. Okey, semua betul. Bagus Syaila. Bagus Syaila. Tahniah. 3 markah. Boleh mulakan, boleh teruskan dengan soalan yang berikutnya? Boleh cikgu. Okey. Okey, rajah satu menunjukkan bahagian ukuran badan yang diperlukan untuk mendraft pola blouse. Nyatakan bahagian badan itu pada ruang yang disediakan. Jadi kita lihat kat sini ada beberapa bahagian badan yang kita ukur dalam menjahit blouse. Jadi siapa nak cuba jawab? Okey, soalan contoh dua. Ada dua orang. Okey, bagi Kak Wani pilih. Kak Wani pilih Liana. Liana, okey. Liana boleh terus cuba. Terus jawab. Yang pertama dada. Okey. Yang kedua bahu. Baik. Yang ketiga keliling leher. Alright, kita lihat jawapan dia. Sedia ya? Okey, dada, bahu dan juga keliling leher. Keliling leher, betul. Betul, 3 markah untuk Liana. Mudah kan?
Dah dapat tiga markah kat sini. Dan cikgu, kita dah buat dua soalan sebagai orang kata pemanasan untuk ulang kaji hari ini. Dan Wani nak bagi mereka berehat seketika lah untuk orang kata imbas kembali fikir memori mereka untuk jawab lepas ni soalan yang lebih sukar. Dan apa kata anda di rumah bersiap sedia dengan jawapan anda. Dan jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dan mata pelajaran kita hari ini adalah rekaan dan jahitan pakaian dan khususnya topik yang kita pelajari adalah pakaian casual. Masih lagi bersama dengan Cikgu Jamalia Azmira atau dikenali sebagai Cikgu Azmira selaku Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian. Dan sebelum kita meneruskan dengan soalan yang seterusnya, Kak Wani nak tanya murid di atas talian, adakah anda masih bersemangat untuk jawab soalan hari ini? Kalau anda bersemangat, cakap sedia Cikgu. Sedia, cikgu. Kali ni mereka lebih bersedia, cikgu. Okey, jadi jom kita teruskan dengan menjawab soalan cikgu. Contoh ketiga. Persilakan, baik, cikgu. Kita teruskan kita punya pembelajaran pada hari ini. Kita lihat soalan ketiga. Okey, kat sini ada selai palazzo. Rajah 2 menunjukkan selai palazzo. Nyatakan ciri-ciri palazzo itu pada ruang yang disediakan. Baik, siapa nak cuba jawab? Okey, 4 markah ni. Alright, Alisha, silakan. Alisha, okey. Yang pertama, kocek sisi. Okay. Yang kedua, keling berkerangkong. Yang ketiga, ikatan pinggang berkasing. Yang keempat, kelepek lurus. Kita lihat jawapan dia. Saya rasa macam betul je semua saya jawapan. Saya rasa pun betul, cikgu. Okey, ikatan pinggang berkasing. Kemudian kelepek lurus. Keling belah kangkung dan terakhir adalah kocek sisi sebab tangan dia pun masukkan di sebelah sisi kan? Jadi kocek sisi kat situ. Okey, bagus Alisha. Saya teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Berikut adalah langkah menjahit zip pada GTP. Itu garisan tengah belakang skirt bentuk A. Jadi kita lihat dulu dia punya proses-proses ataupun langkah-langkah menjahit ni. Buka dan tekan kelim. Tentukan dan tanda panjang belah. Semat jahit jelujur dan jahit zip, cabut jelujur dan jahit ulat-ulat pada pangkal zip, kemudian jahit kelim kecuali belah berzip. Berdasarkan rajah, tulis semula langkah menjahit itu mengikut urutan yang betul pada ruang yang disediakan. Okey, 5 markah di sini. Kita lihat rajah. Rajah ni memberi clue lah kepada murid untuk menjawab soalan. Okey. Ini siapa langkah menjahit zip. Siapa nak cuba jawab? Siapa belum jawab lagi tadi? Anissa. Okey, silakan Anissa. Yang pertama, tentukan dan tanda panjang belah. Jahit kelim kecuali belah berzip. Okey. Yang kedua, buka dan tekan kelim. Semat jahit jelujur dan jahit zip. Cabut jelujur dan jahit ulat-ulat pada pangkal zip. Okey, kita lihat jawapan dia. Yang pertama, tentukan dan tanda panjang belah. Kemudian, okey, jahit kelim kecuali belah berzip. Okey. Buka dan tekan kelim. Semat jahit jelujur dan jahit zip. Akhir sekali, kita cabut jelujur dan jahit ulat-ulat pada pangkal zip. Saya nak tanya murid-murid, kenapa kita perlu jahit ulat-ulat pada pangkal zip tu? Pada hujung zip ni? Jahit ulat-ulat tu pula macam mana, cikgu? Apakah jahit ulat-ulat tu? Kenapa namanya ulat-ulat? Siapa boleh terangkan? Mengapa? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Okey, mungkin Syaila boleh cuba bagi tahu. Mengapa? Supaya zip tidak terjerumbai. Okey, supaya zip tidak berjerumbai. Okey, jawapan yang lebih tepat adalah bagus Syaila kerana mencuba. Jawapan yang lebih tepat adalah supaya zip tu lebih kukuh jahitannya. Sebab kalau pangkal zip ni, kalau jahitannya kurang kukuh, nanti kalau kita buka tutup zip tu, tiba-tiba tercabut kan dia punya jahitan. Kalau dengan jahitan ulat-ulat ni, jahitan tu lebih kukuh dan kemas. Okey. Kalau tidak berjerumbai tu pun boleh diterimalah jawapan dia. Jerumbai adalah benang yang terkeluar-keluar pada satu pakaian tu. Berjerumbai namanya. Berjerumbai nama dia. Okay. Benang yang tidak kemas lah.
Alright, okay. Baik, dipanggil, bagus. Dia panggil jantan ulat-ulat ni sebab jantan tu halus, kecil-kecil. Mm-hmm. Dia macam ulat. Okey, 5 markah untuk Anissa sementara tadi. Okey, rajah 5 menunjukkan contoh pakaian. Rajah 5. Rajah 3 Soalan 5, rajah 3. Menunjukkan contoh pakaian casual. Okey, ada 3 pakaian casual kat sini. Ini mudah sangat. Nyatakan jenis fabric yang sesuai untuk menghasilkan pakaian itu. Ini 3 markah cuba ni. Asila senang. Macam tak cuba lagi ya? Asila nak cuba? Okey, okay, bagus. Yang nombor 1 tu kapas. Kapas, okey. Nombor 2 tu polyester. Polyester. Nombor 3 tu denim. Denim, okey. Mm-hmm. Boleh gunakan kapas ataupun fabric-fabric lain lah. Yeah. Nak gunakan satin pun boleh. Nak gunakan polyester pun boleh. Kemudian seluar polyester boleh tadi. Dan tadi jawapan saya adalah, penerangan saya adalah lycra. Yeah. Okey, kemudian adalah denim. Okey, teruskan soalan nombor 6. Siapa nak cuba dulu? Okey, ni ada sehelai blouse baca, di sini. Saya baca soalan ni. Siapa nak cuba? Ni cikgu tanya siapa nak cuba dulu ni. Alisha boleh cuba, Alisha? Boleh. Okey. Rajah 4 menunjukkan sehelai blouse. Okey, berdasarkan rajah 4, nyatakan kemasan dan hiasan yang sesuai untuk blouse. Ada 4 pecahan kat sini, 4 jawapan dia. Okey, silakan Alisha. Yang pertama, nisu hiasan, okay. Manek, labuci dan sulam tampal. Okey, kita lihat jawapan dia. Nisu hiasan, manek, labuci dan juga sulam tampal. Kalau nak letak hiasan lain boleh tak kat sini? Kalau saya nak letak jahitan sulam mesin ke, boleh ke murid-murid? Salah boleh tak? Boleh ke murid? Boleh. Boleh juga kan? Sebab hiasan ni sebenarnya apa yang kita sukalah kita nak letak pada pakaian itu. Janji sesuai dengan jenis pakaian. Tapi kalau dalam peperiksaan soalan macam ni boleh juga cikgu untuk menjawab? Boleh diterima kalau jawapannya sesuai. Okay. Sebab kita kata kat sini hiasan yang sesuai. Kita lihat kalau soalan tu memang jawapan dia adalah hiasan. Boleh diterima lah. Okey. 4 markah. Soalan 7, rajah 5 menunjukkan kelim belah kangkung yang dijahit pada selai skirt bentuk A. Okey. Tuliskan 1, 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul. Langkah menjahit kelim belah kangkung itu pada ruang yang disediakan. Yang ini senang je. Tuliskan nombor 1, 2, 3, 4. Janji dia punya urutan proses tu betul. Yeah, siapa okay, nak siapa cuba? Nak jawab soalan mudah ni? Contoh 7. Cuma Liana. Kadang-kadang soalan macam ni dia bahaya sikit, takut prosesnya salah. Kalau nombor 1 salah nanti dia anggap semua salah pula. Okey, Liana. Cuba Liana. Yang nombor 1 tu 4. Okey. Nombor 2, 2. Nombor 2, 2. Nombor 3, 3. Nombor 4, 1. Okey, kita lihat dulu yang mana nombor 1. Okey, yang pertama kita kena temukan sebelah luar fabrik. Sebab bila kita nak menjahit tu, kita menjahit dari dalam tapi kita kena temukan yang luar dengan bahagian luar lah. Okey, kemudian kita selepas temukan fabrik tu, kita kena semat dengan peniti supaya jahitan kita nak jahit tu lebih kemas. Kain tu dia tak bergerak lah. Ya. Yeah. Okey. Ketiga. Okey, menjahit mesin pada garisan pemadan. Dan ke akhir sekali adalah lepas kita jahit, kita mesti menekan dengan setrika klaim tersebut supaya jahitan kita lebih kemas dan tidak beralu, tidak berkedut-kedut lah. Sebab tu nama dia membuka. Bukan membuka jahitan, tapi membuka klaim tersebut. Macam dalam rajah tu. Okay. Bila kita jahit kan dia bercantum. Tapi lepas jahit tu, kita kena buka dia punya klaim tu. Macam rajah tu dan kita setrika supaya dapat klaim yang lebih lurus dan kemas. Okey cikgu, mungkinlah bagi mereka yang tidak mengambil mata pelajaran ini seperti saya tapi nak tahu bahagian klaim tu di belah mana cikgu? Klaim tu yang mana satu tu cikgu? Pada tepi pakaian. Oh, di bahagian tepi. Tepi, kadang-kadang tu kalau seluar pada sebelah dalam ni. Okey. Bermaksud klaim itu adalah bahagian tepi ya cikgu? Bahagian tepi. Cantuman dua jenis dua fabric, dua helai fabric. Okey. Okay. Baik, itu namanya klaim. Alright. Okey, soalan
8. Rajah 6 menunjukkan pola blouse berdasarkan rajah 6. Tandakan right bahagian pengemusaian yang betul dan pangkal yang salah pada kotak ataupun petak yang disediakan. Okey, 4 markah. Siapa nak cuba kali ini? Siapa nak cuba? Contoh 8. Okey, Kak Wani nak tanya Syaila. Sekali lagi, Syaila. Di sebelah kiri, kotak atas betul, kotak bawah betul, di sebelah kanan, kotak atas salah, kotak bawah betul. Okey, semua betul. Kalau kita lihat jawapan yang salah tu memang dia tak berubah pun lah dia punya garisan. Okey, yang lain tu kita nampak dia punya perubahan garisan tu daripada pola asas. Okey, seterusnya soalan 9, rajah 7 menunjukkan bahagian lengan dan lubang lengan selai blouse. Jadi berdasarkan rajah 7 ni, tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul langkah menjahit ataupun menyediakan lengan pada narator itu pada ruang yang disediakan. Yang ni saya jawablah. Okey. Okay. Boleh cikgu. Okey, kita lihat yang pertama, kita kena temukan dulu sebelah luar lengan. SL tu adalah sebelah luar lah. Okey, kemudian kita kena menyemat peniti. Setiap apa kita nak jahit tu, kita kena sematkan dengan peniti dulu supaya tidak bergerak. Ya. Kemudian membuka dan menekan klaim. Selepas tu, okey, kita kena temukan dulu GTL garis tengah lengan dengan garisan bahu dan terakhir sekali kita menemukan klaim lengan dengan klaim rusuk blouse. Baik, saya teruskan dengan bahagian B pula. Saya rasa murid-murid apa ni tak sabar nak tengok apakah soalan bahagian B. Okey, rajah 8 menunjukkan selai blouse. Jadi, kat sini selain daripada collar yang kita melihat pada rajah 8 tadi, apakah dua jenis collar yang kita boleh lakar pada blouse? Boleh kita jahit pada blouse selain daripada collar lurus? Dua jenis collar. Sebab collar ni ada pelbagai. Jadi kalau kita lihat blouse ni, tak semestinya collar lurus je. Kita boleh gayakan dengan style collar yang lain. Kita lihat terus. Okey, yang pertama adalah collar mandarin. Macam pada Chongsam tu. Okey, dan yang kedua adalah collar Peter Pan. Collar Peter Pan ni lebih sesuai kalau kita gayakan pada pakaian kanak-kanak. Tapi pakaian orang dewasa pun boleh kita jahit jugalah. Okey, seterusnya. Di sini cikgu 8 markah ni di mana pemarkahan itu berlaku? Okey, saya kena terangkan. Kita kena melakar. Jadi kalau kita dapat satu lakaran collar dekat sini, kita kena pastikan bentuk collar ni adalah. Okey, lepas tu itu mesti yang ada bahu. Penting. Okey, bahagian bahu tu kena adalah juga. Dan biasanya ada belah pada sebelah depan. Kat sini dapat 3 lah. Tapi kalau kita namakan dia punya collar tu, dapat lagi 1. Jadi 4. 4 kali 2 jadi 8. Sama juga macam ni. Kalau kita lakarkan bentuk collar ni, nampaklah dia punya bentuk collar Peter Pan ni. Okey, dan ada garisan bahu, ada bahagian lubang butang, dapat juga 3. Okey. Dan kena namakan. Jangan lupa namakan. Kalau kat sini murid tak melukis, okey tidak melakar tapi dinamakan, dapat markah tak? Satu markah saja cikgu. Dapat satu markah lah, rugilah. Jadi kat sini murid-murid, okey, kita jangan takut untuk melakar bentuk kuala. Kalau kita rasa kita tahu dia punya bentuk tu, lakarkan sengit ke apa, kita jangan peduli. Yang penting nampak dia punya bentuk kuala tu supaya dapat markah. Okey, cikgu dan satu lagi soalan, kuala Peter Pan tu kan, ada ke yang hujungnya bentuk tajam atau kalau tajam tu namanya lain? Ya, namanya lain. Adakah collar lurus seperti blouse itu, cikgu? Ya, ini collar lurus lah. Dan ada yang macam lebih kurang collar Peter Pan, nama dia adalah collar Eton. Collar Eton? Dia nampak macam lebih kurang dengan collar Peter Pan. Baik. Okey, seterusnya. Okey, cadangkan dua jenis pakaian yang kita boleh ubah suai. Minta maaf. Yang kita boleh suai padankan dengan pemakaian blouse. Dekat sini pun ada contoh dia lah. Siapa nak cuba? Dua markah. Siapa ingin cuba? Alicia. Okey, silakan. Skirt bentuk A dengan palazzo. Senang je. Kita boleh padankan terus dengan skirt bentuk A dan juga palazzo. Kalau nak padankan dengan seluar lain pun boleh je. Okey, nak padankan dengan seluar jeans pun tak ada masalah lah.
Betul. Okey. Okey, cikgu. Itu untuk bahagian B, kita dah sama-sama lakukan soalan contoh satu. Mm-hmm. Dan sebelum kita nak teruskan dengan soalan yang terakhir pada hari ini, kita nak berehat seketika lah ya, okay, cikgu. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wendy Carey. Dalam mata pelajaran kita hari ini, rekaan dan jahitan pakaian. Masih lagi bersama dengan kita, Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian, Cikgu Azmira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras, Kuala Lumpur. Jadi kita dah sampai di segmen terakhir ni, cikgu. Dan kita pun nak buat soalan yang terakhir untuk hari ini. Kalau tengok kat sini, ada banyak markah diperuntukkan. Jadi kita nak tengok murid kita boleh jawab ke tidak untuk soalan terakhir ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, kita sambung balik kita punya ulang kaji pada hari ini. Masih lagi dalam bahagian B. Tadi kita dah lihat soalan nombor satu untuk bahagian B ni. Okey. Kita lihat pula soalan kedua. Raja 9 menunjukkan selai palazzo. Jadi perhatikan dulu palazzo ni. Okey, berdasarkan Raja 9, nyatakan satu jenis penyudah tepi yang boleh kita jahit pada hujung kaki seluar palazzo itu. Okey, sebelum tu, sebelum murid-murid menjawab soalan ni, kita lihat dulu apakah dia hujung kaki seluar. Kalau kita lihat seluar ni, okey, dekat bahagian kelepek lurus, okey, inilah dia punya hujung kaki seluar tu. Jadi, penyudah tepi tu adalah bahagian yang perlu kita jahit pada hujung kaki seluar ni. Penyudah tepi. Supaya jahitan tu nampak lebih kemas dan tidak ada benang-benang yang terkeluar lah. Ya. Baik. Okey, siapa nak bagi satu jenis penyudah? Angkat tangan. Penyudah tepi. Penyudah tepi. Siapa? Anissa, nak cuba Anissa? Kelepek lurus. Okey, kelepek lurus. Selain daripada kelepek lurus, rasanya ada penyudah tepi yang lain tak boleh kita jahit. Anissa tahu tak kelepek lain sharing selain kelepek lurus? Silang pangkah. Okey, silang pangkah. Ada lagi jenis jahitan dia, okey. Tapi masih lagi kelepek lurus. Ada lagi tak? Okey, kalau kurang pasti. Silang pangkah jawapannya. Silang pangkah tu adalah jenis jahitan lah. Sebab kalau kita buat kelepek lurus ni, kita boleh jahit dengan jahitan mesin. Okey, jahitan silang pangkah. Kemudian kena lihat jugalah jenis pakaian kita jahit. Kalau seluar, biasanya kita jahit mesin pada hujung kaki seluar tu. Sebab kalau tak jahit mesin, nanti seluar kan kita gerak-gerak, nanti takut terkoyak. Okey, cepat betul tercabut. Kalau macam baju kurung, baju kebaya, kita berjahitkan dengan jahitan selang pangkah. Okey, jadi jawapan untuk A1 ni cikgu adalah kelepek lurus, betul? Betul, memang betul lah jawapan dia. Kelepek lurus. Bagus Anissa. Kita boleh jahit juga dengan jahitan kelepek kecil. Kelepek yang lebih halus lah daripada jahitan tu. Okey, dapat satu markah kat sini. Kemudian terangkan tiga fungsi penyudah tepi pada hujung kaki seluar palazzo. Kenapa kena jahit penyudah tepi? Tak boleh ke kalau kita dah siapkan satu pakaian tu tak jahit penyudah tepi? Rasanya kenapa? Apa fungsi dia? Siapa tahu fungsi penyudah tepi? Kat sini kita dapat 6 markah. Untuk satu jawapan ni adalah 2. 2 kali 3, 6 lah. Okey, boleh kawan ni dengarkan jawapan daripada Liana? Boleh. Untuk mengukuhkan bahagian hujung kaki seluar. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Nak jawab satu je ke? Memastikan bahagian tepi pakaian lebih kemas. Baik. Dan yang ketiga? Yang ketiga? Supaya hujung kaki seluar tidak berjerumbai. Okey, macam betul semua tu. 6 markah untuk Liana. Mengukuhkan bahagian hujung kaki seluar. Okey. Dan memastikan bahagian tepi pakaian tu lebih kemas. Ketiga adalah memastikan hujung kaki seluar tu tidak berjerumbai. Kita lihat kat sini. Okey, penyudah tepi ni. Penyudah tepi bukan sahaja ada pada seluar palazzo, tapi pada setiap pakaian tu ada dia punya penyudah tepi. Pada hujung baju tu. Macam dekat lengan ni, penyudah tepi dia adalah dia punya cuff. Yeah. Kalau kat sini, ada kelipiknya. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni, cikgu, kita bagi penutup untuk Asilah menjawab soalan hari ini. Boleh Asilah? Asilah sihat?
Okey, sila okay. Anak murid Cikgu Azmira. Sila berikan jawapan anda yang terakhir. Cadangkan tiga jenis kemasan dan hiasan yang sesuai untuk palazzo. Ataupun mungkin Azmira ada jawapan sendiri yang bukan daripada buku teks. Hiasan yang sulaman. Yang sesuai. Okey. Sulaman. Dia betul-betul fikir jawapan sendiri, cikgu. Dia fikir jawapan dia sendiri tu. Okey, kita ada sulaman. Lepas tu. Tak apa, boleh teruskan je. Butang. Okey, sulaman tu dah betul. Lagi? Ropol. Okey. Ropol. Butang dan juga? Ropol. Betul. Sama pula jawapan kita. Ya, Sila. Okey. Okey, bagus Sila. Tiga markah di sini. Jadi cikgu, kita dah sampai ke soalan yang terakhir dan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi bolehlah kita nak dengarkan rumusan daripada cikgu dan kata-kata akhir bagi mereka yang sedang menonton hari ini. Persilakan cikgu. Baik, bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian ni, persediaan untuk SPM adalah kita perlu buat persediaan awal, okay? Tidur secukupnya dan jangan lupa buat ulang kaji. Baca buku teks dan lihat soalan. Dan kalau tidak faham, rujuk terus pada guru-guru anda. Guru sedia membantu awak semua. Itu saja. Ya, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jamaliah Azmira Karimah binti Muhammad Ali selaku Ketua Panitia Rekaan dan Jahitan Pakaian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Sedikit imbas kembali, kita hari ini belajar penghasilan blouse, palazzo dan skirt bentuk A dalam mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Dan terima kasih Kak Wani ucapkan kepada Asila Alian, Nur Liana, Nur Anissa Zawana, Nur Syaila Maisara dan Alisha Nadiana. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua agar anda semua berjaya mencapai cita-cita anda sebagai pereka fashion yang ternama satu hari nanti. Dan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Dan sekian sahaja daripada saya, Wani Kiri. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye! Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Aini binti Idris, ibu kepada Nur Fatin Khalia binti Ahmad Nasrin, mengucapkan selamat maju jaya kepada semua anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini, terutama kepada anak saya Nur Fatin Khalia. Semoga lulus dengan jaya dalam semua mata pelajaran yang diceburi, terutama dalam mata pelajaran RJP iaitu rekaan jahitan pakaian. Semoga menjadi seorang pereka fashion yang terkenal di masa akan datang dan semoga menjadi seorang insan yang terbaik di antara yang terbaik. Sekian, terima kasih. Harapan dan doa saya, semoga anak saya akan memperoleh kejayaan yang cemerlang di dalam peperiksaan SPM-nya nanti dan tidak pernah jemu-jemu menghadapi pembelajaran secara online.